Dalam konteks mana saya beract macam something, dalam konteks mana saya biadab, dalam konteks mana saya kurang ajar. Saya cuma mengulangkan balik apa yang berlaku tahun 1998. Itu saja. Apa yang berlaku saya ulang balik, walk the talk. Mahathir perlu rasai apa yang dilalui oleh peserta reformasi. Itu saja. Itu adakah itu satu kenyataan something? Adakah itu kenyataan satu biadab? So saya tak faham daripada mana dia belajar, belajar daripada mana ni Khairuddin? Dia lah otak udang. Otak udang nombor satu. Dia lah otak lembu. Dia cakap semua BN ni otak lembu, dia lagi otak lembu. Dia pun bekas BN juga kan. Saya lebih berminat untuk saman Datuk Seri Khairuddin. Sebab saya ada nampak dia posting dalam Facebook ni, biar hodoh ni, wajah hodoh, jangan berperangai something. Kalau wajah saya hodoh, you handsome sangat ke? Kalau you handsome, you sepatutnya jadi model. You pun jadi sotong juga. Saya tidak pernah berlaku. Sebab saya ada bukti video dalam YouTube, semua ada video bukti. Saya sertakan dengan segala Sari kata. Sari kata apa yang saya cakap dalam video. Saya percaya banyak media pun dengar apa yang saya cakap. Saya tak berlagak macam something. Saya tak ugut. Saya cuma minta polis ambil tindakan seperti mana yang bertindak ke atas peserta reformasi tahun 1998. Itu tujuan saya. Sebab Mahathir yang mengajar, Mahathir yang cakap perhimpunan haram ni adalah haram. Berdasarkan nak gulingkan kerajaan itu adalah haram. Tidak mengikut demokrasi. So saya ikutlah balik apa yang dia cakap. Walk the talk. Jadi Mahathir pun kena rasailah apa yang saya rasai dulu.